Halo semua, selamat datang kembali di channel konten film. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita sebuah film bertema zombie kembali yang rilis pertama kali tepatnya pada tahun 2015 dengan judul Darkest Day. Memiliki alur cerita yang terkesan lambat, film ini berkisah tentang sebuah tragedi hilangnya populasi manusia akibat virus yang tidak bisa dijelaskan berasal dari mana. Sehingga satu pria yang terbangun dalam keadaan bingung, seakan-akan ingatannya menghilang, lantas kini mencoba melarikan diri dari para zombie, sekaligus para militer karena diketahui jikalau pria tersebut kebal akan infeksi, namun bisa menularkan infeksi ketika orang-orang berada di dekatnya. Baiklah, demi mempercepat apa yang akan kita simak bersama-sama, jadi tanpa berlama-lama kembali, mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Dan yang terbangun di pinggir pantai dengan keadaan bingung. Dimana tidak heran, Dan yang kini hidup dalam ingatan yang rusak lantas begitu terkejut ketika mendapati area kota telah sepi, hilang, bahkan tidak berpenghuni. Sementara itu tidak jauh di area Dan, dua orang manusia yang selamat dari epidemi ini rupanya tengah mencari persediaan makanan. Dimana kedua orang yang bernama Lisa dan Ben pun bergegas pergi, tatkala melihat Dan yang mana kepanikan mereka terjadi karena menganggap jikalau Dan telah terinfeksi. Dalam keadaan yang tidak tahu apapun, Dan yang mencoba menghampiri nyatanya malah membuat Ben yang lengah diserang, sehingga Dan pun kini diarahkan oleh Lisa untuk bisa segera pergi ikut ke dalam persinggahannya. Sesampainya di area persembunyian, para kelompok yang menunggu kedatangan Lisa pun mulai cemas bahkan mempertanyakan hadirnya Ben yang hilang. Tak lupa juga mereka mempertanyakan Dan yang dikhawatirkan ia akan menyebabkan sebuah masalah baru. Hingga di tengah perdebatan singkat mengenai tewasnya Ben dan hadirnya Dan, seorang pemimpin kelompok bernama Sam yang merasa persembunyian mereka sudah tidak aman sempat menyudutkan Lisa. Namun belum sempat menjawab, seorang wanita bernama Kate yang melihat Dan begitu bingung segera mengajaknya untuk bicara. Untuk sekiranya menjelaskan tentang apa yang tidak ia ketahui, mengingat Dan tidak mengingat apapun seakan-akan hilang ingatan, sehingga membuat Katie mengklaim jikalau para manusia sepenuhnya diambang kepunahan ketika adanya sebuah virus yang menyerang saraf manusia sehingga menginfeksi lebih dari separuh penduduk kota. Sementara sisanya telah dievakuasi menuju kamp militer, dan mereka yang berkumpul di dalam rumah ini merupakan teman-teman dekat yang memilih untuk terus tetap bersama walaupun banyak resikonya. Sementara itu, tepatnya di area pantai, terlihat para tentara dengan masker khusus tampaknya terlihat tengah mencari seseorang yang dilacak melalui jejak kaki. Di tengah tertidur setelah melewati hari yang panjang, Dan kini sekiranya mendapatkan kilasan sebuah mimpi mengenai kejadian awal mengapa ia terdapar di pantai, yang menjadi penjelas jikalau kemungkinan orang yang para tentara cari adalah Dan sendiri. Maka di tengah berkumpulnya para kelompok untuk sekiranya bercengkrama karena inilah rutinitas sehari-hari mereka setelah pandemik, namun di tengah berbincang singkat, mereka dikejutkan dengan hadirnya satu zombie yang berada di area jendela. Untuk itu Sam yang tidak ingin zombie tersebut memancing yang lain, dengan cepat mengarahkan kelompok untuk bisa bekerja sama. Menyadari kondisi bosan dan juga tidak karuan, para kelompok yang kini berusaha menghibur diri dengan merayakan sebuah pesta kecil-kecilan dengan Dan yang sepantasnya telah diterima menjadi kelompok. Namun secara tiba-tiba keadaan pun menjadi memanas, tatkala adik dari Sam yang bernama Adi tiba-tiba saja menghajar kepala Dan menggunakan sebuah botol. Tanpa adanya penjelasan mengapa hal itu bisa terjadi, mereka yang sepakat untuk mempertanyakan hal itu secara langsung, memacu Sam selaku sang kakak kini menghampiri karena ditakutkan Adi telah terinfeksi virus, mengingat perilakunya akhir-akhir ini sangat kasar pada kelompok. Dan sial di tengah berbincang mengarahkan suasana menjadi tenang, lagi-lagi Adi yang kembali menunjukkan amarah membuat Sam yang tidak bisa diam, mulai mengarahkan kelompok untuk membantunya. Tidak jelas unsur terinfeksi dari Adi dimulai dari mana, karena tidak ada penjelasan sama sekali, yang pasti para kelompok yang cemas kini mulai membawa Adi menuju halaman belakang. Hal itu disertai perubahan perilaku dari Adi yang signifikan dengan erangan layaknya zombie pada umumnya.
sehingga para kelompok yang tidak ingin Adi menyebabkan bahaya besar bagi mereka memilih sepakat untuk dihabisi. Hal itu pun disetujui oleh Sam yang kini mulai datang mendekati Adi. Namun sialnya Sam yang rupanya tidak tega untuk membunuh sang adik, malah menyebabkan sebuah petaka bagi para kelompok yang ujung-ujungnya mereka pun bisa bernafas lega ketika Dan berhasil menjatuhkan zombie Adi dari lantai atas. Maka akibat kejadian tersebut, Sam yang merasa tidak sanggup memendam amarahnya ketika kehilangan sang adik, kini memutuskan untuk keluar, guna sekiranya menghabisi beberapa zombie guna melampiaskan semua ini. Bersamaan dengan itu pun, para kelompok yang bingung ketika mendapati area persediaan telah habis, bersepakat mencari persediaan ke area supermarket yang keberadaannya tidak jauh dari area sini. Tanpa membutuhkan waktu lama untuk berjalan, para kelompok yang sekiranya tiba di area supermarket lantas dibuat terkejut ketika mendapati para tentara mengikuti. Sehingga mereka yang tidak ingin ceroboh karena belum tahu dari maksud para tentara pun segera bersembunyi. Dan sial, bak sudah mencurigai dari awal. Kecurigaan para kelompok pun sepenuhnya dijawab ketika persembunyian mereka yang diketahui memancing para militer mengejar. Hal itu membuat para kelompok kini berpisah menjadi dua kubu, di mana setelah cukup lama berlari, pada akhirnya James, Kate, serta Will pun berhasil meloloskan diri dari kejaran para tentara itu. Sementara Dan serta Lisa tampaknya tengah mencari tempat persembunyian, dan mereka pun sempat menemukan beberapa makanan dari satu mayat yang tergeletak. Namun tanpa yang mereka sadari, sebuah aksi menyayat hati kini menimpa mereka. Berbeda dengan kisah Pilu Dan, kelompok Kate yang pada akhirnya berhasil kembali tampaknya begitu cemas ketika menyadari Lisa serta Dan pun belum kembali. Maka dari itu Kate pun mengajak mereka untuk mencari. Sehingga apa daya karena mereka telah menganggap para kelompok sebagai saudara, Sam yang setuju pun pada akhirnya mulai mengarahkan kelompok bergerak. Namun baru saja keluar, tiba-tiba saja Sam melihat beberapa tentara yang tengah mengecek area rumah-rumah. Untuk itu Sam yang tahu para militer akan berbuat jahat pada mereka, membuatnya mengarahkan kelompok untuk berkemas secepat apapun yang mereka bisa. Namun dikarenakan terlalu lama berkemas, hal ini pun membuat Will menjadi korban dari keberingasan para militer. Sedikit penjelas saja, mungkin asumsi saya sendiri para militer di film ini ditugaskan untuk menghabisi manusia bahkan zombie, karena dapat dipastikan setelah apa yang terjadi pada kota, manusia yang tidak terinfeksi oleh virus ini cukup bisa dikatakan mustahil, walau memang ada tapi tetap saja para militer hanya ditugaskan untuk menghabisi. Dalam tragedi penembakan yang terjadi, rupanya Dan yang hanya mendapatkan luka ringan mampu bangkit dengan bergegas menuju bangunan yang ditempati oleh tentara penembak itu, di mana Dan tanpa kompromi mulai melakukan penyerangan yang dengan mudah menghabisi. Di mana dari saku tentara itu, Dan pun kini menemukan sebuah kertas pencarian orang yang bergambar dirinya dengan sebuah keterangan jikalau Dan sangat berbahaya. Entah apa yang sebenarnya dimaksud, yang jelas ketika Dan mendengar panggilan dari arah walkie-talkie, Dan pun bergegas pergi dengan membawa walkie-talkie tersebut. Lalu ketika ia tiba di depan rumah, Dan pun merasa terkejut ketika melihat beberapa tentara yang tengah membawa tubuh rekan-rekannya. Oleh karena itu, Dan pun mengira jika semua rekan-rekannya telah tewas, membuatnya begitu bingung, bahkan sempat merasa bersalah, mengingat setelah mengetahui gambar pencarian tersebut, Dan memastikan jika dialah yang seharusnya menjadi target dari tentara. Namun, dari arah walkie-talkie, tentara pun mengatakan bahwa mereka tengah mengejar beberapa orang menuju suatu arah. Maka untuk itu, Dan yang cemas berusaha bergegas menghampiri, yang langsung dengan cepat mempertemukannya dengan para kelompok yang langsung Sam arahkan untuk pergi karena keadaan mereka sudah tidak aman lagi. Setibanya di area suatu tempat, kepanikan singkat pun kembali mereka dapati ketika tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari beberapa zombie. Lalu ketika berusaha melanjutkan kepergian, mereka sekiranya harus mencari jalan lain karena rupa-rupanya kepergian mereka saat ini malah mendekati area pusat militer. Setelah melalui beberapa waktu perjalanan yang mulai berubah haluan karena menghindari para militer, tak jauh dari mereka berada, pihak militer pun nyatanya kini tengah menyiapkan.
berdebat, karena hal itu tidak menguntungkan, mereka yang memilih melanjutkan perjalanan tampaknya mulai melakukan sebuah penyerangan, bahkan penyekapan, pada satu tentara. Sehingga dalam keadaan yang tidak berdaya tersebut, tentara yang mendapatkan pertanyaan mengapa para militer mencari Den, ia lantas mengasumsikan, jikalau Den pada awalnya pernah terinfeksi, namun ketika mereka mencoba menyembuhkan Den, mereka menemukan mutasi baru, karena hal itu bukannya menyembuhkan, melainkan membuat virus menjadi lebih ganas. Dengan asumsi, Den memanglah terlihat baik-baik saja, namun tak menutup kemungkinan orang-orang yang berada di sekitar akan terinfeksi hanya dengan bersentuhan. Hal itulah yang menjadi penjelas mengapa mereka tidak mendapatkan serangan ketika di ladang, ketika para militer menembaki zombie, bahkan Steven tidak berubah, karena mereka pastinya telah terinfeksi. Maka sudah jelas kenapa para militer pun menembaki orang-orang yang terlihat normal, karena mereka meminimalisir kesalahan, jadi mereka akan terus membunuh orang-orang yang selamat di kota termasuk memburu Den, sang pembawa virus yang cukup berbahaya. Untuk itu, Den yang merasa para kelompok akan terus terancam bila bersama dengan Den, Den kini bersepakat untuk berpisah dengan menenggelamkan diri ke gulungan ombak yang tidak lama kemudian para militer mengejarnya. Hingga film pun kini selesai.